Halo, hai, apa kabar? Bosan kan di rumah terus? Nah, biar gak bosan, ayo kita jalan-jalan. Video kali ini kita akan jalan-jalan ke sebuah tempat wisata yang tidak jauh dari kota Jambi. Masih di provinsi Jambi, hanya beda kabupaten. Nama tempatnya adalah Wisata Alam Danau Tangkas. Kalian yang tinggal di kota Jambi, kalau mau ke Danau Tangkas sebaiknya berangkatnya agak pagi ya, biar gak terlalu buru-buru. Jadi kita bisa santai menikmati perjalanan, siapkan BBM yang cukup, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman untuk di jalan, karena perjalanan kita lumayan jauh. Berangkat dari kota Jambi, kita ke arah Buluran menuju jembatan Alduri. Butuh waktu 1-2 jam untuk sampai ke lokasi tersebut dengan kendaraan pribadi, tapi tergantung situasi jalan raya dan juga keterampilan mengemudi. Sudah siap jalan-jalan? Yuk berangkat! Setelah melewati gerbang perbatasan, kita akan masuk ke wilayah Kabupaten Muara Jambi. Kita akan terus melewati jalan utama, jalannya bagus dan lebar, dan juga perumahan penduduk di kanan dan kiri jalan. Dan kita akan masuk di Kota Sengeti. Perhatikan penunjuk jalan di sebelah kiri, ada papan bertuliskan Wisata Alam Danau Tangkas. Kita belok ke kiri, masuk ke jalan yang lebih kecil, Jalan Cor. Jalan ini searah dengan MTS Negeri 3 Muara Jambi dan MAN 2 Muara Jambi. Setelah itu kita belok kanan, masuk ke jalan yang lebih kecil lagi. Dari sini kita akan masuk ke jalur yang bergelombang, tanjakan dan turunan. Kanan kiri perjalanan kita akan mendapat suguhan pemandangan pepohonan yang segar. Kalau masih pagi, kita bisa buka kaca jendela menikmati udara alami pinggiran kota. Perjalanan ini sekitar 1 jam karena jalurnya yang bergelombang, banyak lubang jalan sehingga harus hati-hati, jangan ngebut ya. Setelah itu kita akan masuk ke jalan kampung untuk menuju lokasi danau. Di depan TK Pelita Bangsa, Desa Suakutat, Kecamatan Sekernan, ada persimpangan. Kita ambil yang kanan, ada jembatan. Kemudian kita akan bertemu persimpangan lagi. Kita ambil arah kanan lagi, sesuai penunjuk jalan. Dari titik ini masih 3 km lagi menuju lokasi. Sabar ya. Nah, kita sudah masuk wilayah Desa Tanjung Lanjut. Lihat gapuranya. Akses jalan menuju danau ini lumayan sempit ya. Jadi kalau mobil berpapasan agak sulit, perlu hati-hati. Dan sampailah kita di lokasi Wisata Alam Danau Tangkas. Jangan lupa beli tiket dulu. Tiketnya Rp16.000 per orang. Berapa? Dari tempat parkir kita jalan menuju ke penyeberangan. Karena lokasi wisatanya adalah pulau kecil di seberang danau.
Tiket yang kita beli tadi sudah termasuk biaya naik boot untuk penyeberangan pulang pergi, jadi gak usah bayar lagi. Satu boot bisa diisi sampai 10 orang. Mau kemana, Bu? Jalan-jalan. Mana ada jalan air itu? Nah, di tengah danau ada spot untuk berfoto. Kita bisa bilang sama drivernya untuk berhenti dulu di tengah danau dan kita bisa foto-foto di sana. Setelah itu baru lanjut menyeberang ke Pulau Tepus. Wisata alam Danau Tangkas adalah satu destinasi wisata di Kabupaten Muara Jambi yang menawarkan keasrian nuansa alam. Wisata alam ini berada di Desa Tanjung Lanjut, Kecamatan Pekenan, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Luas area wisata ini 250 hektar, mulai dibuka oleh pemerintah Desa Tanjung Lanjut pada 19 Agustus 2018. Wisata alam ini diresmikan langsung oleh Bupati Muara Jambi, Mas Nagutro. Meskipun baru, namun pengunjung Danau Tangkas terus berdatangan setiap harinya. Tak bisa. Ah, ya, makasih. Oh, baliknya harus kosong semua itu. Nyari tempat. Ya, kami takut ini rawan ini. Takut. Jalan dulu. Enggak berani. Dadah. Air minum. Tara. Bukun sama koyo pegang Bapak Dara gitu. Peganglah. Kami enggak berani. Nuansa alami dengan udara nan sejuk menjadi daya tarik tersendiri dari Danau Tangkas. Dan tentunya sangat cocok untuk tempat bersantai dan menghilangkan stres dari aktivitas sehari-hari. Ada fasilitas yang disediakan diantaranya adalah wahana permainan, speedboat, donut boat, bebek dayung, banana boat, perahu tradisional, dan perahu karet. Lagi panggung, aku udah nengok ke pemesanan. Oh iya.
Terdapat juga fasilitas lain seperti pulau tepus yang dilengkapi dengan rumah pohon. Kemudian ada lokasi untuk berkemah, bangunan sewa berupa balai pelatihan dan pertemuan, ada musola, toilet. Wisata alam Danau Tangkas ini merupakan objek wisata yang benar-benar menghadirkan keaslian alam. Keunikan daratan seluas kurang lebih 6.500 meter persegi yang dikelilingi dengan air danau dan benar-benar menghadirkan panorama alam di hati kita. Ragu ya yang ingin berwisata ke Danau Tangkas, bisa ajak teman-teman atau keluarga, rame-rame pasti lebih seru. Menghilang sejenak dari rutinitas sehari-hari, menghirup udara segar, dan tempatnya tidak jauh dari kota Jambi. Pastikan kendaraannya dalam kondisi prima ya.
Sampai jumpa di trip berikutnya.